pasca dilakukan sidak Sekretaris Komisi 3 DPRD Nganjuk yang menemukan sejumlah kelalaian yang dilakukan pelaksana proyek TPT di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk telah melayangkan surat teguran kepada pelaksana. Surat teguran bertujuan supaya pelaksana mengerjakan pekerjaan sesuai spek. Temuan sidak Komisi 3, seperti kurangnya volume ketinggian proyek, juga ditemukan pipa resapan yang dipasang kurang besar dan kurang panjang. Juga alat pelindung diri pekerja yang tidak memenuhi standar harus segera dibenahi. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3 yang telah ikut serta mengawasi proyek TPT di Candi Rejo. Pihaknya telah melayangkan surat peringatan melalui konsultan pengawas. Tentunya ketika pelaksana yang tidak memiliki kompetensi untuk memperbaiki, kita sudah melakukan upaya, salah satunya sudah memberikan surat peringatan dari pihak konsultan pengawas yang ditujukan kepada Petenok dan kontraktor. Kurangnya berisi untuk seperti satu, memakai APD, kedua, menjaga kualitas, dan ketiga, membangun sesuai dengan gambar rencana. Ketika itu tadi seperti ada beberapa faktor yang tidak terpenuhi, pihak konsultan memberikan teguran dan akan dilakukan oknum. Menurut informasi, sebetulnya kita sudah melakukan koordinasi, konsultan sudah memberikan teguran kepada pihak kontraktor, tetapi kelihatannya belum ada tanggapan secara sempurna. Dan ini akan kita tindak lanjuti untuk menyempurnakan bangunan yang telah terbangun. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Revolusi.